aja gue akan langsung merespon tentang ini. Yang dilepaskan tapi tidak membawa sebarang mata. Nah, kali ini tumbukan yang berjaya dilepaskan melalui kritika dari Sabah ini. Syekh Gashini sebenarnya yang berada mewakili wilayah persekutuan. Sebelum Marshall, dia mendapat satu mata tadi. 1-0 mendahului. Satu sepakan yang tepat dilakukan oleh Marshall Rajamol. Belum berakhir 2-0. Sambil itu kita menanti untuk bermulanya aksi yang kedua ini. Jadi Sabah perlu mencari kemenangan seterusnya untuk mara ke peringkat seterusnya. Kemenangan yang kedua dicari. Prisi Misty. Hati-hati dia cuba untuk mencari peluang. Yeah.
belum bertindak lagi untuk menyerang masing-masing, memerhatikan gerakan lawan. Kali ini siapakan yang dilakukan? Berjaya ditepis dengan baik oleh Presi Misti. Tapi belum lagi bawa sebarang mata kepada kedua karateka. Sepakan ke rusuk. Dan serang. Berjaya dielak oleh Darshini. Banyak pergerakan serangan yang dilakukan, tapi kali ini Presi dia cuba untuk melakukan satu tumbukan yang cuba dielak oleh Darshini. Apakah ada mata akan diberikan? Kita akan menanti pengesahan daripada juru pertandingan. Terperkan di sini tumbukan awal yang dilakukan oleh karateka Sabah ini. Agak lama juga masa yang diambil kali ini untuk diberikan pengesahan. Yes, di situ ini bermana ada mata untuk karateka Sabah ini. Presi. Tiga, empat kali kakinya naik. Tapi tak kena susulan yang dilakukan oleh Darshini tadi. Samit itu ialah ketuan. Meminta untuk tengok video atau review bagi aksi tadi. Kali, tiga kali kakinya naik. Dan kali ini berjaya dielak. Kalau dilihat